Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi ahlul tuqa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawma yalqaw. Amma ba'du, akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa meneruskan bacaan kita dari kitab Nahw Tarbiyatul Islamiyyatin Rasyidah, yang kita sampai ada pembahasan mengenai pendidikan usia sekolah dasar dan bimbingan para ulama rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan meningkatkan kemampuan anak untuk berani dan kritis. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, qabulul mubadarat minas sabi wa tanmiyatuha an tariqi tsana wa tasjid. Menerima mubadarat artinya kadang-kadang anak itu segera menjawab, kadang-kadang berbuat sesuatu tanpa diperintahkan. Jadi seperti apa namanya? Bersegera saja berbuat. Artinya anak itu ketika punya keinginan berbuat sesuatu, dia akan mengungkapkan dalam bentuk perbuatan. Baik itu kadang-kadang baik, kadang-kadang apa? Buruk. Nah, mubadarat ini pasal saya belum dapatkan yang pasnya adalah sikap dari anak yang bersegera untuk berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami tanpa menunggu perintah ataupun suruhan dari sang ibu atau pendidiknya. Seperti mungkin dia akan menggambar sendiri ya tanpa disuruh, atau dia itu akan berbuat sesuatu, atau dia menjawab ibunya ngomong, dia motong omongan dan lain sebagainya. Dan dia akan muncul sejak kecil sampai dia sekolahan dasar pun masih ada hal ini ya. Maka ini perlu disikapi dengan benar oleh orang tua. Kata beliau, menerima mubadarat dari sabi dan mengembangkannya dengan cara memuji dan memotivasi mereka. Yuradu bil mubadarat ahad lamrain. Dimaksudkan dengan mubadarat ada dua hal di sini. Yang pertama adalah al-istibaqu ila al-umur al-matlubah fi awal waqtiha wa adam at-ta'khir. Ya, bersegera untuk melaksanakan hal yang diinginkan di awal waktunya segera dan tidak menunda-nunda hal tersebut. Jadi dia begitu dia ada yang diinginkannya, dia akan apa? Akan langsung ya, di awal waktunya tanpa menunggu perintah dan lainnya. Wa yanbaghi ta'widu sabiyan 'ala dhalika wa hathihim 'alaihim ma tasjihi bithana' wa nahwihi. Sepatutnya membiasakan anak-anak untuk itu dan memotivasi mereka untuk berbuat demikian dengan cara dipuji ya atau yang lain. Contohnya al-mubadarah ila shalah. Misalnya dia berangkat pergi salat sebelum azan. Berangkat ke masjid. Ya. Fi awaqtiha. Awal mubadarah ila sidkari durus wal ijabat anit tadribat, atau dia bersegera untuk ya mengulang-ulang pelajaran dan menjawab latihan-latihan. Kadang-kadang masya Allah ya, gurunya belum menyuruh tugas, dia sudah menjawab tugas-tugas tersebut yang dalam buku.
namanya mubadarat. Ya, sikap apa? Mereka ingin sebelum waktunya harus ditanamkan hal ini supaya mereka betul-betul berkembang kemampuan dan juga kreativitasnya dan yang lainnya. Faedahnya adalah fa faidzalika tadhhar katsiran inda dhuhuri ma ya'uqu aw yu'akhiru tahqiqal matlub. Dan faedah itu akan tampak banyak ketika muncul yang menghalangi atau yang menunda ya realisasi yang diinginkan tersebut. Fa idza hadatha ta'khirun fi halatin mubadarah yakunu hunaka muttasa'un minal waqti litahqiqil murad biyaksi ta'khiril umur ila awakhiri waqtiha madza fa idza hadatha tari'un yu'akhirul amal indaha fa indaha la yakunu hunaka majalun litadarki atharil muawiqat wa tafutul maslahatu al-muqtarah aw tahdutu mafsadatun jar'a dhalika. Akan nampak faedahnya ketika ada penghalang ataupun ada yang menunda penundaan karena suatu hal. Jika muncul adanya penundaan pada keadaan dia bersegera duluan, maka dia punya waktu untuk bisa mewujudkan yang diinginkan tersebut. Artinya ketika ia misalnya mau bersegera untuk ke masjid, ya enggak, karena belum adzan, maka kalau dia ada apa-apa, misalnya batal atau yang lainnya, dia bisa apa? Bisa wudhu dan kemudian apa? Sholat berjamaah di masjid tersebut. Demikian juga misalnya yang lainnya, misalnya dia mau ke sekolahan. Ada ya subhanallah jam 6 sudah ke sekolahan. Subhanallah. Ya. Ada yang subhanallah jam 7 belum siap-siap. Bahkan sampai bel baru berangkat. Nah, kita bagaimana menyikapinya anak yang demikian semangat ini? Ya kita perbaiki, kita tasyi', kita berikan kepada dia apa? Pujian atas kehebatan beliau. Ya, kehebat dalam bersegera tersebut. Sehingga ketika bedanya kalau dia sudah mengakhirkan waktu, ya, kalau ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi atau yang penghalang-penghalang ada, misalnya menjelang qomat baru berangkat, sampai di sana dia kentut misalnya, maka nggak mau apa? Nggak punya waktu untuk bisa ikut jamaah di awal takbir imam tersebut, dan maslahatnya akan apa? Hilang dan muncul mungkin ada maksud yang muncul karena hal itu. Oleh karena itu, yang bagi hathus biyan ala mubadarah uli'ana ala dalika. Jadi kita harus menganjurkan anak kita untuk segera mubadarah, bersegera dalam semua hal. Ya. Jadi tidak nunda-nunda pekerjaannya dan membantu itu. Kama anna ala al-murabbi yakun yaqut fi dalika. Dan juga para pendidik orang tua di kuduatan. Jadi contoh dalam hal ini fatakunul mubadaratu minhu manhajan wa tariqan. Sehingga bersegera ini menjadi apa? Menjadi sebuah manhaj dan jalan hidupnya orang tua tersebut. Yang kedua maksudnya adalah bil mudarah adalah istibaq ila ittikhadhi tasarrufin idza mauqifin hadithin min tilqa'i nafsi sibyan. Yang maksud dengan mudarah adalah istibaq atau bersegera untuk mengambil sebuah aktivitas, sebuah langkah ya, menghadapi sebuah kejadian yang muncul langsung dari diri anak tersebut. Aiduna yatlub ahad min dzalika tanpa diperintah, tanpa diminta, tanpa disuruh.
kal mubadara fil atfi ala muhtajin aw musaadatin miskin. Seperti dia bersegera untuk menampakkan sayangnya kepada orang yang butuh, ya, dan membantu orang yang miskin. Langsung timbul kasihan dia dan langsung membantu orang yang membutuhkan tersebut. Mungkin dia akan kasih uangnya ke orang pengemis atau yang lain-lainnya tanpa orang tua yang suruh. Ada kotak infak, langsung uangnya disimpan di kotak infak tanpa disuruh oleh orang tuanya. Awil mubadarati ila ighlaqi jihazil hasib, atau segera menutup atau mengclose atau menutup, ya, komputernya jika dia bisa demikian. Indama yansa ahlu ighlaqahu, ketika keluarganya lupa untuk mematikan laptopnya ataupun komputernya. Wa nahwi dzalika min al-umur, dan yang lain-lainnya. Misalnya matikan lampu, orang tuanya lupa jangan langsung matikan lampu. Atau mungkin juga bisa bantu, misalnya mendung, mau gerimis, langsung ngambil cucian yang jemur itu dibawa masuk. Namanya mubajarah, tanpa disuruh oleh orang tuanya. Fahadih mubajarah yang bagi qabuluha, harus diterima. Wa tasji' 'alaiha, dan juga memberikan motivasi untuk itu. Yanha ta'mal 'ala sur'ati indajis sabi, karena dia akan membantu untuk mempercepat kematangan anak tersebut. Wa tazidu min tafa'ulihi ma'a bi'ati wa tamihi, dan menambah kesenangan dia, ketenangan dia, ketenteraman dia, ya, ketika bersama dengan lingkungan dan masyarakatnya. Hadhihi al-mubadarat takunu sabban fi taqdim mustamat tuwriha. Hal seperti ini, kata beliau, ya, akan membantu sebab untuk majunya masyarakat dan berkembangnya masyarakat. Bahkan bisa jadi katanya kama annaha qad ta'arradahu li da'watin salihatin min rajulin salih yanaluhu bisa biha khairun katsir. Dan mungkin jadi ia akan mendapatkan doanya orang yang saleh, dakwahnya, berdoanya yang baik, orang yang soleh, ya, dengan yang diperoleh dengan sebab segeranya dia itu menjadikan kebaikan yang banyak. Contohnya adalah Ibn Abbas, ya, qala kuntu fi baiti Maimunah bintul Harits, aku pernah berada di rumahnya Maimunah bintul Harits, bibinya dia, bibinya dia, ya, istrinya Abbas itu adalah kakaknya Maimunah bintul Harits. Hawaratu Rasulullah SAW tahuran, lalu aku mengambil, menyiapkan untuk Rasulullah air untuk wudhu tanpa disuruh, tanpa disuruh beliau mengambilkan air untuk wudhu Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, ia mengatakan, Nabi mengatakan, man wada'a hadha, siapa yang menyiapkan air ini? Qalat Maimunah, Abdullah. Abdullah yang menyiapkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan ini dalam agama dan pahamkan ajaran dia ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa sifat mubadarah Ibnu Abbas dalam hal ini membuat dia mendapatkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
manfaat yang besar dengan sebab ia bersegera ya melakukan tindakan sepertan pada suruhan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abdullah bin Abbas juga mengatakan sini, fa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sabaqa ila wad'i ma'in di wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ayat laba ayat laba min ayat laba dalika minhu ahadun ya min ghairi ayat laba dalika minhu ahadun lakin li'ilmihi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-laila badara ila wad'il ma'i hatta yatawadda'a minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indama yastayqil. Kalau Ibn Abbas ini ya, bersegera untuk menyiapkan air untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada seorang yang menyuruhnya, tanpa ada yang menyuruhnya. Tetapi karena ia tahu bahwa Rasul itu kalau bangun malam ya, kalau apa? Bangun malam salat malam. Ya. Maka apa? Maka beliau badar bersegera untuk meletakkan air, menyiapkan air sehingga Nabi bisa wudu dari air itu ketika beliau bangun. Fakana hadza sababan fi ayyat ta'arrad li tilka ad-da'wati allati dhahara atharuha alayhi, dan itu disebab ia mendapatkan doa yang tampak pengaruhnya atas beliau, wa sarahibral ummati wa turjaman al-Qur'an, sehingga jadi ulama besar umat ini dan menjadi ahli tafsir Al-Qur'an terbesar sedunia. Jadi ini bentuk mubadarah. Dan subhanallah ada di sana sifat yang cukup bagus. Beliau kritis. Beliau melihat bahwasanya Nabi itu biasanya begini. Nah, supaya Nabi itu tidak susah nyari air, maka beliau siapkan airnya sehingga Nabi bangun dari tidurnya langsung apa? Siap air wudunya. Dan Nabi bahagia, senang dengan sikapnya sehingga Nabi doakan yang doa yang cukup hebat ini. Doa cukup apa? Hebat. Sehingga beliau ulama besar dalam ilmu Al-Qur'an. Dalam tafsir beliau adalah ulama tafsir terbesar sedunia sampai saat ini. Wa hunaka mubadaratun ukhra min Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma faqad bata 'inda khalatihi Maymunah bint al-Harith عند ميمونة خالته ميمونة بنت الحارث وسياق الحديث بين يبين أنها قصة أنها قصة غير القصة الأولى لينظر كيف صلاة كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة قيام الليل قام مثله وصنع مثل ما صنع Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rasul yusajjihu ala dhalika bi an kana yad'u yadahu asy-syarifa ala ra'sihi wa ya'khudhu bi udhunihi wa yaftalid yaftaluha ya yaftaluha hatta la yanama fi salatihi. فقد شجعه اصلا في مدارته ولم يحاول ان يثنيه عنها بحجه صغره وتحمله لذلك بل كان يضع يده على راسه ويفتل اذنيه كما تقدم مساعدا له على تنفيذ تلك المبادره وعندما يكون لدى الصبي همه ونشاط يبادر الى التصرف في المواقف الطارئه
ينبغي أن يشجع على ذلك ويقدر له هذا التصرف. Kata beliau di sini bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah satu hari tinggal menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah bintul Harits. Dan ini kisahnya enggak sama dengan yang pertama. Berbeda kisahnya dengan yang pertama. Tampaknya demikian. Untuk melihat bagaimana saat Rasulullah SAW di malam hari. Dan ketika Nabi itu bangkit, Nabi itu bangkit untuk saat malam, ia juga berdiri dan mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Abbas itu berdiri di samping kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Nabi menjewer kupingnya ke arah apa? Kanan biar ia sabit sebelah kanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya enggak sini bahwa Nabi itu memotivasi beliau untuk berbuat demikian dengan meletakkan tangannya ke kepala Ibnu Abbas dan menjewer kupingnya agar tidak tidur dalam sholatnya. Maklum masih kecil, ya masih kecil, kemudian ikut sholat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi beliau untuk bersegera di sini dan berusaha untuk tidak melarangnya dengan hujah masih kecil. Jadi kalau kita ada anak yang mau bantu orang tuanya, ya enggak? Kita katakan, jangan, kamu masih kecil, jangan ikut. Tidak demikian, tapi diajak untuk ikut. Misalnya kalau nanti ada anak-anak ikut ke dapur membantu orang tuanya, jangan dimarahi. Diajak diarahkan agar apa? Agar enggak ganggu pekerjaan yang ada. Jadi puji. Agar dia mau bantu orang tuanya. Nah, kelemahan orang tua itu ketika ada anaknya yang usia SD itu ikut bantu dimarahi. Dan akhirnya ketika minta bantuannya juga mau. Kenapa? Takut dimarahi, takut mengganggu dan lain sebagainya. Efek daripada kita menganggap kecil masalah ini. Dan Nabi Subhanallah meletakkan tangannya ke kepala Ibnu Abbas dan menjewer kupingnya untuk membantu dia melaksanakan apa yang akan ia kerjakan tersebut. Jadi kalau kita melihat ada di sana anak-anak punya semangat, punya keinginannya dan pengen bersegera untuk beraktivitas bersebuah kejadian, maka kita harus memotivasi anak tersebut dan memberikan ukuran yang tepat dalam hal ini. Namun kata-kata ikhwan fillah, lakin qad yahduthu anna al-mubajarata la tuhaqqiqu al-marjua minha. Kadang sikap segera ini, sikap aktif ini itu tidak mewujudkan yang diinginkan. Bal rubbama ahdathat
atharan aksiyan, bahkan bisa jadi menimbulkan hal-hal yang lain yang kebaliknya. Wa hadha amr mutawaqqi', ini apakah yang terjadi? Famal hil, hinaidin, bagaimana cara penyelesaiannya, solusinya? Artinya anak itu kadang bersegera itu tidak mesti apa? Positif. Kenapa? Negatif. Kenapa? Negatif. Ya. Maka minal khata, sebuah kesalahan, nahru sabi fi hadhihi alhala wa sabbuhu ya aw iqabuhu, menghardik anak kecil itu dalam keadaan ini, mencelanya atau menghukumnya. Kenapa? Karena dzalika sayad'ufu fa'iliyatuhu, yang akan menangkapkan sikap responsifnya. Ya. Sikap apa? Fa'iliyah, responnya. Nanti lemah responnya. Aw yaqdi 'alayhi, atau menghapusnya. Wa yaqtulu ruhal mubadarah indahu, dan bisa membunuh ya ruh aktif tersebut pada dia. Jadi anak itu ketika aktif, artinya apa? Dia mengamalkan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa ada yang menyuruh, itu adalah bentuk aktif atau proaktif, ya. Namanya mubadarah, bersegera. Ya. Ketika ia mungkin melihat ada kucing, ya enggak, dia sama sih makan kucing tersebut. Nah, ya. Padahal antum tidak, kita enggak suka sama kucing misalnya. Bahkan kucing bisa apa? Bisa biabi di rumah kita. Nah, kita tidak perlu harus memarahinya ataupun mencelanya atau menghukumnya. Karena nanti akan menghilangkan sikap apa namanya? Fa'iliyahnya, sikap responsif yang dimiliki sama dia tersebut. Wa yuhawiluhu ila insanin khamil la thiqata indahu fil iqdam, dan merubah dia menjadi manusia yang tidak punya rasa percaya diri untuk berbuat sesuatu, dan menghilangkan apa? Rasa percaya diri dia untuk berbuat pada sebuah perbuatan. Jadi bisa menghilangkan kreativitasnya dia, sikap politisnya dia. Kenapa? Karena dia begitu berbuat salah di marahi, maka ketika dia akan berbuat lagi dia takut dimarahi, disalahkan. Ini juga bisa mengakibatkan apa? Hilangnya daya kreativitas dan juga apa? Daya kritisnya anak tersebut. Lakin hadza aidan la yamna min tawjihis sabi wa syarhil amri lahu. Namun jangan menghalangnya apa? Kita untuk bimbing anak itu dan menjelaskan yang benar bagaimana. Wa bayanil umur allati aujabat adabat tahaqquqin nata'ij al-matlubah liyakuna litakuna darsan lahu yantafi bihi fi ma ya'ti minal mawaqif. Dan jelaskan hakikatnya yang wajib dilakukan ketika apa? Tidak bisa mewujudkan hasil yang diinginkan, agar menjadi pelajaran bagi dia yang diambil manfaatnya pada waktu yang akan datang menyikapi banyak masalah yang ada. Artinya anak-anak yang tidak pernah berbuat demikian itu biasanya akan lemah, perlu dikasih motivasi. Ya, agar dia kemudian merasakan apa? Bahwa ia bisa, ia mampu. Ya, jadi penting untuk apa? Untuk kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berbuat sesuatu yang membuat ia merasa saya itu mampu, saya bisa. Dan inilah proses.
Dan masa-masa ini, masa-masa apa? Orang sedang berproses, berproses, ya enggak? Sehingga ketika dia salah, itu bukan dimatikan, tapi diarahkan agar ia nanti bersikap kedua kalinya setelah itu bisa benar dalam menangani atau menyikapi sebuah peristiwa atau apa saja. Dan ia punya sebuah apa namanya, masya Allah, sebuah rasa percaya diri bahwa ia mampu berbuat demikian. Jadi jangan sampai kita itu apapun dia perbuatannya kita marahi dia. Nah, kalau itu misalnya tidak produktif, misalnya main sama ular misalnya, ya kita sampaikan bahayanya, ini gak baik, ini gak benar, singkatnya itu paham, karena anak istri sudah paham orang tua nyampaikan, main di kalen misalnya, cari yuyu, ya enggak, jangan dimarahi, tapi diajarkan bahwa itu berbahaya, banyak beling, ya enggak, banyak ini, jangan nyemplung ke airnya, kalau nangkap yang di luar air. Diarahkan pada hal yang baik, sehingga iyaknya mah punya keberanian, ya, enggak takut terus dengan apa sikapnya, sehingga ia ketika ada masalah tidak apa menunggu orang tuanya yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena emang ini masa-masa mereka proses. Sehingga penting sekali kita untuk menciptakan anak yang kritis itu dengan proses tadi. Ya, kita membantu mereka bila berbuat yang baik kita puji. Dan bila berbuat buruk kita arahkan, ya, kita pahamkan itu buruk dan tidak boleh dilakukan. Sehingga kita harus menumbuhkan pada anak kita itu, ya, mendorong agar kemampuan berpikir kritis tumbuh dan berkembang, agar sikapnya yang kreatif itu bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Karena ada keunikan, ya. Setiap anak punya apa? Keunikan, ya. Misalnya dia bermain kemudian memumpahkan air di lantai, nggak usah dimarahi, tapi diajarkan bagaimana membersihkan lantai, sehingga dia punya keberanian, punya percaya diri bahwa dia kalaupun nanti mengotori di lantai bisa apa? Bisa membersihkannya kembali. Jadi kita juga boleh mematikan pikiran anak-anak itu karena mereka itu berbuat apa dengan pikiran yang dimilikinya. Bisa juga kita bantu dengan memberikan mereka media untuk merangsang daya pikir, daya sikap, ya, dan keaktifan mereka ini. Dan sudah mulai di usia-usia ini, usia-usia apa? SD ini, kita bantu mereka untuk banyak membaca. Banyak apa? Membaca. Dan untuk mandiri, ya, sejak dini. Artinya ketika punya PR jangan dibantu dulu, tapi diarahkan. Kalau bantu-bantu apa? Mengarahkannya, bukan menjawabnya, ya. Sehingga anak itu akan berkembang pola pikirnya, berkembang apa, semangatnya, dan dia merasa bahwa ia boleh berbuat selama baik, ya, tanpa harus menunggu perintah dari orang tuanya.
Nah, di antara juga para sampai para ulama tentang apa? Tentang mengembangkan daya kreativitas ataupun daya berpikir kritis pada anak SD ini adalah untuk banyak tanya, bagaimana, mengapa, ya, yang memancing anak untuk menjawab dan menganalisa masalah tersebut. Sehingga sejak awal sudah ada apa? Upaya kita untuk memancing anak itu berpikir, ya, menjawab apa yang menjadi tuntutan dalam hal ini. Ya, mengapa? Ya, kamu main begini, kenapa kamu main begitu? Bagaimana kalau begini, kalau begitu? Sehingga dia apa? Akan terpola pikirannya menjadi apa? Menjadi punya apa namanya semangat untuk mencari solusinya. Nah, dengan membaca itu nanti akan dapat banyak informasi sehingga bisa menjawab pertanyaan yang ada. Karena akal manusia itu ketika menyerap pengetahuan itu butuh direkonstruksi. Nah, butuh tadi disusun kembali. Caranya dengan menjawab pertanyaan. Hanya sebetulnya menjawab pertanyaan itu punya kelebihan. Nah, banyaknya kelebihan apa? Pertama, dia tahu pentingnya soal tersebut. Yang kedua, dia bisa merangkai, ya, pengetahuan yang dimilikinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka kalau kita lakukan seperti ini, akan muncul di sana empat hal, ya, empat faktor akan muncul di sana. Empat hal, yang pertama adalah punya keberanian bertanya atau berbuat, ya, tanpa apa disuruh orang tuanya. Ini yang pertama harus dikembangkan. Jadi anak kalau bertanya jangan dimatikan. Ya. Tanya ya jawab. Kalau nggak mampu ya nanti tunda jawaban nanti dan sebagainya macamnya. Ya. Karena itu adalah bentuk daripada sikap kritis yang anak ada pada masalah. Ketika kita tahu ini kenapa begini, kenapa begitu, ini ya. Sampai tanyanya mungkin detail, ya, tentang hal yang dia ingin tahu di sekitarnya. Kemudian faktor kedua yang perlu kita sampaikan juga pada anak adalah bagaimana anak itu supaya punya sikap percaya diri dan juga punya apa kemampuan untuk berpikir kritis dan juga menyampaikan dengan benar ungkapan itu. Maka dia butuh dilatih dengan apa, dengan memberikan pada mereka tugas ataupun proyek, ya, yang itu nanti didesain sesuai dengan apa tujuannya. Agar mereka mau membaca. Makanya perlu ada sebuah motivasi, sebuah anjuran, sebuah pujian kepada anak itu ketika ia mulai baca buku. Ya, karena nanti berpikir kritis adalah akan muncul dengan informasi yang mereka miliki, kemudian kita bantu dengan ditanya, diarahkan, ya, dipuji ketika ia bersegera, sampai muncul sikap kreativitas yang bagus dan juga berpikir yang kritis pada anak-anak tersebut. Dan dilatih juga untuk berani mengkomunikasikan apa yang dimiliki atau dipikirkannya. Ini hal-hal kalau kita melihat kepada kadang ada dalam contoh hari adalah perbuatan. Nah, Ibn Abbas berpikir kritisnya.
bahwa ini Rasulullah kalau bangun tidur betul wudu. Kenapa? Karena ia tahu sebelumnya bahwa Nabi itu biasanya bangun tidur apa? Salat malam. Maka muncul sebuah apa namanya ide untuk apa? Untuk dia akhirnya mengambil air wudu disimpan dengan baik dekat Rasulullah agar apa? Agar dia ketika bangun sudah ada airnya dan tidak perlu keluar rumah untuk mencari air lagi. Ini semua akhwatifillah menunjukkan bahwa anak-anak SD itu anak-anak yang harusnya mendapat perhatian juga dari kita untuk proses pendewasaannya. Ya, semakin cepat kita membantu mereka dewasa semakin baik. Semakin apa? Baik. Makanya saya lihat beberapa orang di desa itu ada anak-anak subhanallah, ya, anak SD sudah nyapu rumah sendiri, ya, mengajak adiknya bermain, kayak sudah dewasa. Ya. Dan kita lihat kalau kita di sini ada kita sendiri nggak dapat semuanya. Ya. Anak-anak usia-usia SD usia bermain, ya, enggak. Kemudian tidak mau bantu orang tua di rumahnya. Menunjukkan bahwa di sana ada hal yang kurang tepat dalam membina mereka. Nah, harusnya demikian. Mereka itu SD adalah proses pendewasaan. Agar apa ketika dia balik sudah dewasa. Sudah apa? Dewasa. Demikian dulu hari ini, ada soal pertanyaan, saya izin nggak sampai jam 10 karena saya ada acara. Ada soal? Kalau kita cukup banyak ini bahwasanya para ulama memberikan nasihat bahwa anak-anak yang bersegera aktif untuk berbuat yang baik jangan dihalang-halangi tapi dikelola, diarahkan. Bila dia baik dipuji, bila ia tidak baik maka dinasihati, diarahkan, dijelaskan tidak baiknya dan bukan dimarahi. Sehingga nanti dia bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Dan itu akan membantu dia untuk berpikir kritis. Dan banyak sekali apa buahnya bagi anak yang seperti ini. Anak ini anak yang apa? Yang aktif, artinya yang dia itu mengerti. Ya. Aktifnya itu terarah. Ya. Bukan sembarangan. Sehingga akhirnya nalarnya semakin baik, semakin matang akalnya dan membantunya lebih cepat dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Dan itulah nanti akan muncul sebuah pola pikir kritisnya yang ada pada anak-anak kita semuanya. Maka orang tua harus membantu untuk itu. Yang pertama dengan memahami bahwasanya anak punya kemampuan tersendiri. Sehingga orang tua akan berusaha membantu anak itu untuk belajar literasi, ya, untuk membaca, memahami, ya, yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah itu, ya, mulai memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana, mengapa, yang nanti memancingnya untuk berpikir kritis dan bisa mengkonstruksikan pengetahuan dalam bentuk yang nyata. Kemudian dikasih tugas-tugas, ya, pekerjaan, ya, suruh nyiram tanaman misalnya, untuk menumbuhkan dalam diri dia, bang, percaya diri bahwa dia bisa berbuat demikian. Ketika nyiram yang gak pas, jangan dimarahi, diajari cara menyiram yang benar.
Jika nyapu, nyapunya enggak bersih dimarahi, kamu nyapu enggak bersih. Aduh bahaya. Sehingga apa dia malas tuh untuk nyapu lagi. Ya kita tasyik kita, Pak. Kita berusaha untuk memotivasi mereka agar mereka mau istiqomah dalam hal ini dan bisa membuat mereka akhirnya cepat dewasa dengan orang tua yang mendukung ia untuk berbuat demikian. Dan akan bagi kita kalau kita punya anak cukuplah dewasa sehingga kita tanpa disuruh sudah dikerjakan, sudah paham apa dikerjakannya dan nanti kita bisa ta'awun dengan anak kita dalam banyak hal di rumah yang kita huni tersebut. Demikian saya pamit dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.